Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan yang berada. Semoga kali ini kita diberikan umur panjang, sehat dan selalu. Mudahkan rezeki kita, tanaman kita semakin subur dan hijau. Salam semua teman-teman. Untuk kali ini saya membahas salah pembibitan bidara Arab untuk perawatan. Ini contoh teman-teman, saya menemui bidara Arab. Ini dia sudah terlalu ketuaan batangnya. Jadi kita biar seperti ini subur lagi, tujuan tunas baru sudah mulai muncul. Contoh kalau seperti ini, kita kalau untuk menyambung susu apel pecah ya terlalu tua teman-teman. Jadi tujuan kita supaya dia seperti ini, tunas baru kita potong atau pangkas gini teman-teman. Semua teman-teman, nah teman-teman, ini sudah selesai saya pangkas. Ini hasilnya sudah 2 minggu yang lalu. Dia terlalu cepat muncul tunas kalau habis kita pangkas. Nah teman-teman, selesai dipangkas. Inilah contohnya. Ia pun tidak terlalu tinggi. Oke teman-teman, yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube saya, Alam Tani. Semoga yang subscribe diberikan umur panjang, kesehatan, mudahkan rezekinya. Jangan lupa komen, like. Oke teman-teman, ini dia terlalu besar teman-teman. Ini biar alamnya, tujuan kita biar dia lebih rendah. Untuk tabu lampot kita potong aja teman-teman. Nah, ini bisa juga kita bikin bibitnya teman-teman, stek. Nah, nanti dia muncul tunas baru. Ini bisa juga dimanfaatkan untuk obat teman-teman, daunnya. Oke teman-teman, ini sudah saya pangkas beberapa minggu yang lalu. Inilah hasilnya. Ya, pangkas ini teman-teman. Bidara Arab paling gampang hidupnya teman-teman, paling mudah. Nah, biar tujuannya teman-teman, maunya diganti ribet lebih besar lagi nih teman-teman.
sudah mulai menjemur. Ini semut memang sudah bersarang di sini. Oh, yang disemprot hama lagi nih. Darah Arab ini dia harus panas full teman-teman. Kalau enggak dia pertumbuhannya lambat. Ini posisi kita di atas teman-teman, soalnya di sini gampang sekali tak terjadi banjiran, jadi kita bikin untuk pembibitan. Nah teman-teman, asik mangkasannya. Ini ada yang besar teman, hampir mulai berbunga. Ini sudah masih usia 7 bulan teman-teman. Jadi tujuannya supaya tidak terlalu tinggi kita pangkas itu. Oke, itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga kita diberikan umur panjang selalu, kesehatan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.